Assalamualaikum guys, rekan-rekan Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Hari ini saya akan buat satu tegak apa? Guys, saya dari kecil sampai membesar tidak pernah rasa ini barang. Oke guys, tidak pernah rasa tahu ini barang. Tapi saya akan cuba hari ini, saya akan cuba sebelum itu. Kurang. Kena diam-diam ah, jangan bagi tahu orang rumah sebab dia tidak tahu. So, diam-diam guys, okay? Diam-diam. Kejap lagi saya tunjuk apa itu barang guys, okay? Jangan lupa tengok ah. Jangan lupa tengok guys. Okay guys, kau mau tahu apa itu barang guys? Okay. Kau orang mau tahu? Okay. Kejap ah, saya ambil kejap, okay? Kena tengok dulu orang rumah, takut dia bangun. Rasanya okay, good, selamat. Ini sekarang barrel tau guys, barrel. Tapi itulah, abang baru mau try, okay? Sama ada sedap ke ataupun tak. Sama-sama lah kita tengok guys. Okay, mana barang tu guys ya? Okay, kejap ya, ambil jap. Wow! Ini guys, ini Nestle, okay guys, kita try hari ini. Okay, ini tadi saya beli dalam RM15 saja guys, RM15, okay. RM15, dia boleh sub 800. Boleh. Okey, 800 maksudnya isap. 800 guys. Okey, inilah dia. Mantap. Okey, kita try. Sebelum tu guys, sebelum isap sediakan. Guys, sebelum tu jangan lupa ambil air. Okey. Air. Guys. Oke, jom kita buka. Kita buka dia. Oke, siapa yang mau try? Try. Guys, kita buka dia guys. Slow-slow. Kita bantu dia macam mana guys? Wow. Ini dia guys. Ini dia. Guys, sekarang kita buka. Ini dekat atas kot. Rasanya dekat atas ni. Tapi dah pernah try dia benda. Okay. Rasanya ni kot. Amazing. Okay guys. Okay, ni penutup dia. Ini dia punya ada satu lubang tu. Dia tutup. Okay guys. Dia tutup. Ini dia guys. Kita try dulu. Macam pula rasa dia ni guys. Try macam mana? Macam ni guys rasa. Huh? Amazing. Ni macam ha? Ayo. Ni macam mana rasa dia? Terus lagi guys. Wow. Macamnya. Macam ni pula rasa dia guys ha. Aduh, okay guys. Korang jangan lupa support saya punya YouTube, Facebook, TikTok ah. Nama dia Azmi Saribin. Okay, korang jangan lupa share, subscribe, like. Okay, tengok banyak-banyak. Okay guys. Okay guys, jumpa lagi. Ini saja. Isap dulu. Fuck.
satu lagi lagi. Biasalah guys, tidak pernah cuba macam ni lah kalau orang budak baru belajar muhasab ni barang. Okay guys, assalamualaikum, jumpa lagi. Okay.